Hello? Cerita diawali pada tahun 2005 di Miami Beach di mana kisah akan berfokus pada seorang pemuda berusia 22 tahun bernama David Fakos. Ini orangnya, dia bekerja sebagai seorang terapis bersertifikat yang sebelumnya sudah enam kali dipecat dari pekerjaannya. Jika bukan karena uang, David sebenarnya sudah lama ingin meninggalkan profesi ini. Apalagi ketika beberapa klien prianya sering cunihin atau yang dalam bahasa istilah sederhananya menggoda alias berbuat kurang sopan seperti sengaja menjatuhkan handuk supaya bunyi jur hideung siga katelnya kelihatan Sorry. That's okay, Gary. Sama seperti pemuda visioner pada umumnya, David memiliki sebuah cita-cita besar dengan ingin menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan semua uang tabungannya untuk membeli spray mahal dan dijual kepada panti jompo, tetapi hal itu nampaknya belum berhasil untuk bisa mendapatkan untung besar dan justru malah membuat David rugi besar. Man, have you, have you ever felt it? Guess not. Sampai suatu saat ketika David menghadiri acara pemakaman sahabat lamanya, di situ dia melihat ada teman SMP-nya bernama Ephrem. Ini, babang Diketahui jika Ephrem ini dulunya adalah anak pecundang yang sering jadi bahan olok-olokan oleh semua murid di sekolah, dan hanya Davidlah satu-satunya orang yang mau dan bersedia untuk menjadi temannya. I can, I Come on. Di dalam mobil, Efrem menjelaskan jika dirinya baru saja kena tipu sebesar ribu dolar atau sekitar 1 miliar rupiah oleh pamannya sendiri, sehingga dia berencana untuk pindah ke sini, ke Miami Beach, untuk memulai usahanya sendiri, yang mana mekanisme bisnis ini adalah dengan membeli senjata sitaan dari pelelangan kepolisian dan dijual di internet alias black market, dengan untung yang lumayan menggiurkan. Sebelum mengantarkan David pulang, Ephraim mampir dulu ke rumah salah satu penjual ganja yang lokasinya sendiri merupakan kompleks para gangster berkulit hitam di mana saat si penjual tidak ada di rumah, Ephraim pun bertanya pada sekelompok gangster yang sedang nongkrong di sana dengan memberikan mereka sejumlah uang untuk bisa mendapatkan sedikit barang fly tersebut. Can I get the shit? Yang menarik adalah ketika Efrem sudah memberikan uangnya, para gangster berbadan kekar ini justru malah menghiraukan Efrem dan pura-pura tidak mendengarkannya. Yang ketika Efrem meminta dengan sopan dan santun, salah satu dari mereka malah menunjukkan pistol di celananya sebagai tanda untuk supaya Efrem segera pergi. Yang ketika lisan tidak cukup untuk membuat seseorang paham, maka Efrem melakukan hal yang tepat agar mereka semua mengerti. Oh Come on. We're hang out. Saat itulah David begitu terpukau melihat Efrem yang sekarang di mana saat kehidupan menghantam seseorang maka orang itu akan tiarap tetapi tidak dengan Efrem ketika kehidupan menghantamnya maka Efrem akan memukul balik. Setelah nge-fly bareng teman lama, David pun pulang ke kontrakan yang di situ ada istrinya bernama Iz. Ini parasnya. Iz ini adalah tipikal wanita yang bersyukur dan apa adanya. Meskipun penghasilan David tidak besar-besar amat dan hanya bisa menyewa kontrakan sederhana seperti ini, tetapi dia sangat bahagia asalkan David tidak melanggar satu aturan baku yaitu berbohong. I, I ran into my friend from growing up. The one you got arrested with? Ya. Yeah. Keesokan paginya David dibangunkan dengan sebuah kabar bahagia sekaligus buruk yaitu sang istri yang ternyata positif hamil. Satu sisi David senang, di sisi lain dia stres karena dengan semua uang tabungan yang habis dan spray yang belum terjual satupun, dari mana David bisa punya uang untuk persalinan? Melihat David seperti liar dan Langlai membuat Efrem menjadi kasihan yang secara kebetulan Efrem ini sedang membutuhkan partner kerja untuk memulai bisnis penjualan senjatanya. Ajakan ini bukan semata-mata karena kasihan tetapi di Miami, Efrem tidak percaya siapapun kecuali David sehingga di tengah kegalauan itu David memutuskan untuk bergabung dan beralasan kepada izi istrinya bahwa dia dan Efrem sedang melakukan bisnis ekspor spray yang dikirim ke berbagai negara di seluruh dunia. I think it's a great idea. You know, I've always believed in this business. I had to lie. Selama enam bulan David digecek dan diajari semua hal yang Efrem ketahui, Efrem menjelaskan bahwa sekarang dia tidak lagi membeli senjata dari pelelangan dan dijual di black market, melainkan membeli senjata dari pemasok dan penimbun senjata ilegal, lantas dijual senjata tersebut ke pihak militer dan pemerintah dengan cara mencari tender terbuka melalui situs yang ada di internet, mengingat di tahun 2005 sedang terjadi konflik perang di Irak, Baghdad, tentu saja tentara Amerika butuh pasukan senjata yang lebih banyak dan tentunya lebih murah, sehingga Efrem Efrem memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendulang dolar yang jumlahnya sangat menggiurkan. The the These listings seem to go on forever. Untuk modal, Efrem memiliki seorang mitra bisnis bernama Rob. Ini bebangusnya, seorang pengusaha lokal yang bergelut dalam bisnis laundry yang sudah memiliki 14 cabang di seluruh Miami. Dan bagi seorang jenius seperti Efrem, tidak sulit baginya untuk bisa menjadikan Rob sebagai pemodal atau investor utama untuk memulai usahanya ini. And that was Ephraim genius. He would become that person. Satu hal yang brutal dari Efrem, dia adalah tipikal pria yang belak-belakan dan tidak kenal negosiasi. Yang hal itu dibuktikan ketika berada di klub, Efrem menggoda seorang wanita yang sudah memiliki pasangan dengan menawarkan uang sebesar 10 juta rupiah supaya wanita itu mau kencan dan tidur dan melahap adik kecilnya di hotel. Di mana saat pacarnya muncul, Efrem dan David pun dihajar hingga lebam oleh seorang selebgram terkenal bernama Dan Bilzerian. Oh my God. Yeah, you probably should have picked a different girl. Saat sedang mengobati lebam itulah David menerima telepon dari Kapten Santos, seorang kapten tentara Amerika Serikat yang saat ini tengah berperang di Baghdad. Kapten Santos meminta senjata jenis Beretta untuk dikirim ke Baghdad dalam jumlah yang sangat banyak, yang pastinya penjualan kali ini untungnya 10 kali lipat lebih besar dari penjualan mereka selama enam bulan ke belakang. This was next level shit. The Beretta deal was massive. It was amazing. Beberapa hari berlalu ketika David sedang menemani istrinya melakukan USG. Ada telepon dari Kapten Santos yang menanyakan perihal bereta yang dipesannya, apakah buatan negara Italia atau bukan, karena dari berita terbaru, semua pihak pengiriman menolak menerima senjata buatan Italia dikirim ke Baghdad, imbas dari konflik perang yang sedang terjadi. David yang panik pun langsung melaporkan hal ini kepada Ephraim di mana dia dengan santainya menyuruh David untuk kalem saja karena dia sudah punya rencana cadangan dengan akan mengirim senjata-senjata tersebut ke Yordania yang dekat dengan Baghdad dan akan mengirim sendiri senjata tersebut dari Yordania langsung ke hadapan Kapten Santos yang berada di Baghdad. <tuh> Pertama kalinya David menginjakan kaki di Baghdad bersama sahabat lama yang baru ditemuinya, di mana mereka berdua menemui seseorang yang bisa membantu untuk mengangkut dan mengirimkan pesanan mereka ke Baghdad, yang setelah deal mereka disuruh menunggu selama tiga hari sampai persiapan selesai dilakukan. You're correct. Good, man. Dan betapa terkejutnya Efraim saat mengetahui jika mereka berdua harus mengirim senjata-senjata ini menggunakan sebuah truk melewati zona perang yang sangat berbahaya di mana mereka diperkenalkan dengan seorang supir amatir yang katanya sudah sering melakukan pengiriman ke Baghdad dan karena tak punya pilihan lain, David dan Efraim pun berangkat menuju zona kematian. Hey, is this stage to Baghdad? 50-50. Saat malam tiba, barulah adrenalin mereka mulai terpacu tatkala ada kelompok militer Irak yang melakukan penjagaan. Beruntung, si sopir ini sudah mengetahui celah untuk bisa lewat, yaitu dengan memberikan mereka dua pak rokok Marlboro yang membuat perjalanan bisa kembali dilanjutkan. Tiba di zona perang, lebih tepatnya sebuah tempat pengisian bensin yang terbengkalai. Di situ si supir mengisi sendiri kompan-kompannya yang kosong dari tangki yang masih ada. Sementara Efraim sedang kencing ke belakang, David pun menyempatkan untuk teleponan dengan sang istri yang menanyakan kabar tentang dirinya dan spray yang dijualnya. Karena ternyata David sudah berbohong tentang perjalanan ini dengan mengatakan sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pengusaha spray terkemuka. But I get why you're doing this. saat itulah David melihat ada dua mobil tentara Irak yang muncul di kejauhan di mana saat Efrem datang mereka berdua langsung tancap gas meninggalkan si supir melihat hal itu si supir pun langsung lari membawa kompan bensinnya dan dari sini terjadilah ketegangan sesungguhnya ketika mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari para tentara Irak tersebut <uk> Ya, betapa beruntungnya Ephraim dan David ketika tentara Amerika muncul untuk membantu di mana mereka berdua benar-benar nekat telah memasuki wilayah ini dan masih diberikan kesempatan atau hidayah untuk hidup dan selamat dari kematian yang sudah dekat dengan mereka berdua. You guys We spoke on the phone. Setelah berfoto dan deal dealan dengan Kapten Santos, mereka berdua pun mendapat bayaran sekitar 3 juta dolar atau sekitar 43 miliar rupiah yang jumlah tersebut sangat-sangatlah banyak melebihi adsen per bulan saya sehingga tidak heran sepulangnya mereka berdua dari Irak, David dan Eprem pun langsung membeli dua mobil Porsche dan dua apartemen mewah cash tanpa kredit dan tanpa pinjaman online. Tak lama setelah kesuksesan itu Efrem pun mulai mengembangkan perusahaan ini Dengan nama yang lebih resmi Yakni A.E.Y.A.E. -E, yang ketika salah satu pelamar bertanya Apa singkatannya pak? Efrem pun menjawab Tidak ada AE hanyalah sebuah nama perusahaan Supaya terdengar lebih profesional Jadi what's problem? Si pelamar yang kritis pun kembali bertanya Pak kan harusnya nama perusahaan itu ada singkatannya Misal kayak Pertamina Pengen rabi tapi minim dana BNI Bayaran nyuwun ibu anak antam antar jemput mama semen gresik sementara nganggur disik dan lain-lain. Saat itulah Eframe yang tidak mau ribet pun langsung mengusir si pelamar dari kantornya karena dia tidak butuh karyawan ngeyel seperti itu dan ketika bertanya, "Apakah ada pertanyaan lain?" mereka semua pun langsung terdiam. Tiga tahun kemudian ketika David sedang menggendong bayinya Dia melihat sebuah peluang emas ketika ada sebuah tender terbuka Senilai ratusan juta dolar yang pastinya bisa langsung membuat mereka berdua super kaya raya Bukan bereta atau senjata-senjata kecil Tapi ini sudah berada di level selanjutnya Yakni sejenis rudal dan senjata-senjata berat lain Granat, mesin gun dan lain-lain lah pokoknya Yang pastinya tidak cukup hanya dengan mengandalkan internet dan jaringan mereka sebelumnya Sehingga David dan Ephraim pun pergi ke Las Vegas Nevada untuk hadir pada acara pameran senjata tempat para militer dan produsen senjata hadir di sana. Bermodalkan percaya diri dan perusahaan AI mereka yang masih seumur jagung tentu tidak banyak yang percaya dan mau untuk bekerja sama sehingga kedua remaja visioner ini pun gagal dalam mendapatkan pemasok yang mereka inginkan. But it was a Sementara Efrim istirahat di hotel, David pun pergi ke kasino untuk menyegarkan otaknya, bukan untuk mengabah Zeus tapi ini main real tanpa settingan di mana di situ ada seorang pria bernama Henry Girard, ini pematuknya yang ternyata adalah seorang penjual senjata yang cukup terkenal di kalangannya. Henry Girard is down at the bar saat ketiganya sudah mengobrol lebih resmi, Henry bersedia membantu David dan Ephraim untuk memberikan koneksinya kepada mereka berdua. Yang ketika David bertanya, "Jika kau punya koneksi, kenapa tak lakukan sendiri?" ternyata si Henry ini masuk dalam daftar pengawasan teroris yang membuat langkahnya menjadi terbatas sehingga ketika melihat David dan Ephraim mau melakukan bisnis ini, itu memberikan peluang kepada Henry untuk mengambil untung hanya dengan memberikan koneksi tanpa dia harus terjun langsung dalam bisnis tersebut. You do know it's 100... Singkat cerita, sampailah mereka di Albania untuk menemui koneksinya, si Henry. Di situ, mereka mendapat supir pribadi bernama Baskim. Ini bebangusnya Yang mengantarkan David dan Ephraim langsung ke gudang tempat disimpannya persediaan senjata pasukan Albania oleh seorang oknum militer yang ada di sana. Welcome, AUI. Kedatangan Efrem dan David ke sini adalah untuk bertemu langsung dengan oknum tersebut sekaligus memeriksa sendiri barang-barang yang akan mereka jual. Yang ketika David bertanya, apakah peluru-peluru ini masih berfungsi, si bapak tentara pun mempersilakan Efrem untuk mencobanya sendiri. Hasilnya berkat kontrak kerjasama mereka dengan Henry Pundi-pundi dolar pun semakin hari semakin berlimpah Yang karena tak punya orang untuk pembukuan dan memang harus orang terpercaya untuk melakukannya Maka David tidak memiliki pilihan lain selain mengurusi sendiri pembukuan ini untuk keamanan mereka berdua Dua minggu kemudian mereka diundang oleh petugas bagian pembelian militer Amerika Serikat untuk bertemu langsung Yang karena kurang percaya diri akhirnya kedua yang memutuskan untuk nge-fly sebentar, itung-itung menguatkan mental saat bertemu mereka secara langsung. Dalam pertemuan tersebut para petugas cukup senang sekaligus heran karena murahnya senjata yang mereka jual yang ketika Efrem bertanya, "Memangnya semurah apa Pak senjata yang kami jual?" Si bapak pun menjawab, "Ya, harga di tempat kalian lebih murah 53 juta dolar dari perusahaan-perusahaan lain." We're okay. Suatu hari timbullah masalah besar ketika Iz ingin pulang ke rumah ibunya karena merasa dibuhungi oleh David. Iz menemukan foto dirinya bersama Efrem ketika sedang di Irak dan sejumlah uang yang dia temukan di bawah Westapel yang kembali harus saya ingatkan bahwa Iz sangat intoleran dengan yang namanya kebohongan. Iz. Melihat paternya sedang gundah gulana membuat Efrem merasa perlu untuk membuatnya tersenyum kembali dengan cara memberikannya granat mainan bertuliskan nama David sebagai bentuk terima kasih atas kontribusinya selama ini. Thank you. Yeah. Singkat cerita, David ditugaskan sendirian di Albania selama 8 bulan lamanya untuk mengawasi pengiriman peluru AK-47 dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Beruntung masih ada Baskim, sang supir pribadi yang selalu peduli pada David meskipun itu hanya sekedar mengiriminya makanan. We Timbul kembali masalah ketika peluru-peluru yang akan dikirim ternyata tidak sesuai dengan yang diminta alias buatan Cina yang tertera jelas pada kotaknya di mana saat David dan Ephraim menghubungi Henry dia lepas tangan begitu saja karena merasa hanya sebagai perantara antara mereka dan supplier tanpa mau ambil pusing dengan dari mana pelurunya dibuat. Alhasil, mereka berdua pun harus memutar otak supaya pesanannya tetap dikirim. Dan beruntung, ada Bas Kim Sang Penolong yang ternyata punya teman seorang pemilik pabrik pengemasan bernama Enver. Ini bagusnya, yang sanggup mengemas ulang peluru AK47 dengan kardus dan mengirimnya tanpa ada merek buatan Cina-nya. Setelah demonstrasi selesai dan utang hitung Enver beres, mereka berdua harus membayar sekitar 100 ribu dolar untuk semengemas semua peluru yang akan dikirim di mana harga tersebut secara mengejutkan jauh lebih murah dari harga yang seharusnya karena berat tentu saja akan berkurang yang membuat keuntungan ini didapatkan jauh lebih besar untuk sekedar pengiriman. Suatu malam ketika David masih di Albania dan Efrem sudah kembali ke Miami David ditelepon Efrem jika Henry sudah berbuat licik dengan mengambil untung lebih besar dari kontrak karena perlu dicatat bahwa bisnis mereka dengan orang Albania itu tetap dikontrol oleh Henry dan tetap dia yang memegang kendali sehingga ketika David mengetahui jika satu pelurunya dibeli dengan harga murah dan dijual kepada Efrem dengan harga yang jauh lebih besar tentu membuat Efrem radang dan tak terima seperti kita tahu si Efrem ini sangatlah apa ya namanya? banyak serakah dan rakus sehingga dia berencana untuk memutuskan kontraknya dengan Henry dan berniat untuk mencari produsen lain Efrem, no, me. serious, mendengar rencana itu David langsung balik nyengor kepada Ephraim karena selain mereka berdua tetap dapat untung David juga saat ini sedang berada di Albania yang ketika kontraknya diputus begitu saja bisa-bisa orang Albania dan orang-orangnya Henry menjadi murka dan mencari David sehingga Ephraim diminta untuk tetap tenang dan jangan serakah terhadap segala sesuatu partner. Suatu malam ketika David sedang tertidur lelap, tiba-tiba muncullah beberapa orang bertopeng membawanya ke tempat kosong yang ternyata ini adalah perbuatan Henry yang merasa tersinggung dengan ancaman Efrem yang memutuskan kontraknya. David harus menjadi korban dari keegoisan Efrem yang tetap kekeh ingin melawan Henry dan hasilnya Davidlah yang harus jadi sasarannya. Muak dengan semua ini David pun memutuskan kembali ke Miami dan langsung menemui Iz untuk mengatakan bahwa dirinya akan berhenti dari bisnis beresiko tinggi ini yang mana David langsung pergi ke kantor untuk menemui Efrem dan meminta bagiannya sekarang juga karena David memutuskan untuk keluar dan berhenti dari bisnis tak betul yang dijalankannya. Saat David akan pulang, muncullah Rapsang pemodal yang datang untuk menjadi penengah antara dirinya dan Ephraim. Mediasi itu awalnya berjalan lancar sampai Ephraim kembali egois dengan setuju memberikan bagian David tapi dengan jumlah yang sangat-sangat kecil dan dicicil lagi. Karena sudah muak, David pun membuka semuanya bahwa keuntungan yang Raps dapatkan sebenarnya masih jauh dari kata mendekati karena selama ini Ephraim sudah memanipulasi keuntungan yang didapatkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. 200 gram Keesokannya ketika David sedang bersama dengan Isdan dan bayi kecilnya, muncullah Efrem yang datang untuk meminta maaf sekaligus mengajaknya untuk kembali. Tapi tiba-tiba... Ya, FBI muncul untuk menangkap mereka berdua yang ternyata setelah ditelusuri, Efrem tidak pernah membayar Enver si pemilik pabrik pengemasan yang membuatnya melaporkan penipuan ini kepada orang penting di Amerika Serikat dan dari situ mulailah terkuap setiap kebusukan-kebusukan si Efrem hingga membuat semua orang yang terlibat ditangkap dan akan dihukum penjara sesuai dengan kesalahannya. Efrem never paid the box guy. Sementara Efrem akan diganjar 4 tahun di dalam kurungan, David hanya mendapatkan 7 bulan kurungan rumah berkat pengakuan bersalahnya, sedangkan untuk Rapsi pemodal dia juga akan dipenjara namun tidak selama Efrem, karena waktu mediasi dilakukan, Rap sengaja membawa alat perekam untuk supaya dirinya bisa lolos ketika saat-saat seperti ini akan terjadi. Tujuh bulan berlalu kini David kembali ke profesi lamanya sebagai seorang terapis, saat ini dia sedang menuju kamar klien di salah satu hotel mewah yang ketika dibuka ternyata itu adalah Henry, yang memang sengaja memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. Come in. Henry cukup terkejut sekaligus hutang budi karena David tidak menyebutkan namanya dalam proses pemeriksaan yang mana David memang tidak punya alasan untuk menyebutkan namanya sekaligus bukan seorang pendendam yang suka marah lama pada seseorang sehingga untuk membalas hutang budi dan sebagai rasa terima kasihnya Henry memberikan David sejumlah uang hasil dari penjualan terakhir yang jumlahnya cukup untuk David berhenti jadi terapis dan memulai usaha baru yang lebih halal aman tentram sejahtera dan loh jinawi tamat, ending yang cukup membagongkan. Cuau, cuau, cuau.